Assalamualaikum, kelas. Waalaikumsalam. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan seorang murid baharu yang baru berpindah sekolah. Okey, boleh masuk, perkenalkan diri. Hai semua. Nama saya Kebok. Kebok. Jaafar. Jaafar. Nama bapak saya Jaafar, Kebok bin Jaafar. Hari ini saya akan mengajarkan pelajaran 3 tentang Islam. Saya akan mengajar tentang Islam. Saya akan mengajarkan tentang memanfaatkan gerak Allah. So, Allah beri kita yang kita belajar ni 4 kurniaan. Tiga. So, yang pertama ialah mata. Yang kedua ialah telinga. Yang kedua akal. Yang keempat hati. Kamu semua buat apa ni? Ha? Yang belakang semua makan. Orang cakap gelak-gelak. Salah ke? Hormatlah sikit. Saya nak pakai perkataan guru. Korang tahun ni nak periksa. Kalau korang tak hormat guru, macam mana korang nak dapat seri A? Benda buat apa nak juga? Kamu semua ni saya tak tahu nak cakap apa lagi. Tak apalah, saya tak nak buat apa. Kamu belajar sendiri. Terima kasih. Kamu buat? Buat? Tak bawa? Serius lah? Dah tu, kau tunggu apa lagi? Kuat lah. Weh, sumpah tu. Paling sweet tu. Seram tu. Dengan cerita bawa nak join korang ni. Kita dah nak PT3. Kalau korang bawa ilmu haram, kira dalam kelas, korang fikir ilmu korang berkat ke? Lepas ni kita balas dah cikgu dengan belajar lelak. Mana tahu cikgu dah akan cerita nanti bila kita dah besar, kita dapat kerja yang bagus. Uish, tinggi tak panjang sama dengan tak serapa nak lebar. Uish, kau apa ni? Oh, apa?
aku datang ni, kenal. Aku nak minta maaf sikit. Sebab hari tu aku boleh balik dengan kawan aku. Kau belajar apa ni? Tengah belajar ni. Aku pasti ke sport, aku konsen dan suka mat. Suka kakak. Tidak. Kau tak payah belajar ke? Kau jangan kita orang. Satu sekolah, kenal. Aku, budak panggil, Pernetto. Aku, Despacito. Aku, Suparito. Aku, Garista, Chips, Moto. Kamu ni kenapa ni? Kamu nak masalah? Saya kena hasut ni pun diorang. Kena hasut? Semua hasut. Kamu kira? Diorang siapa? Diorang dekat 3 infonator je aku. Tak apa. Nanti saya selesaikan. Terima kasih tu. Awak sabar. Okey. Baik, saya selesaikan. Ya, cikgu boleh saya bantu? Macam ni lah. Tiba-tiba hanya bersupaan. Okey, cikgu sabar. Benda semua boleh bincang aku. Yang ni kata dia kena hasut. Buat benda tak elok. Ni mesti kelas 3 Infernato. Ah, betul je aku. Saya masuk-masuk, diorang tak tahu saya pengetua. Semua korang ajar. Tak apalah, kalau begitu kita panggil dia punya ketua tingkatan. Yang Syahir Bulat tu. Syahir Bulat air kerana pembentum bin Bulat manusia kerana mufakat. Oh, boleh. Tuan, ini kata masuk. Silakan. Ini saya pakai ketua tingkatan. Kamu Muhammad Syahir Bulat? Yo. Kelas kamu yang saya ajar banyak buat masalah ni. Terutama 4 orang. Yang nama dia Cornetto, Despacito, Suparito dengan Chips Moto. Saya dapat aduan daripada guru disiplin. Dia ada hasut seorang budak yang nama dia Kebok. Kau buat benda apa? Oh, yang baru masuk tu kan? Ya. Sekarang saya nak kamu panggil ke 4 orang budak tu. Cikgu, salam. Saya ada bawa budak-budak ni, cikgu. Sini. Budak. Mana Cornetto? Mana Despacito? Cikgu. Mana Suparito? Mana Chips Moto? So, saya dengar kamu ada buat masalah. Kamu hasut budak untuk join kumpulan kamu buat benda-benda jahat. Siapa kepala dia ni? Moto. Chips Moto je tu. Saya nak tahu apa yang kamu rasa. Suruh dia buat apa? Buat dah sikit tu. Tak banyak pun. Orang dia cakap ajak dia jangan jadi baik. Dia terkenal. Popular. Tapi tak nak. Boleh dia popular dengan akademik kamu mantap? Boleh tu boleh. Tapi susah. Tak susah pun. Dapat berkat guru. Kamu dapatlah apa yang kamu nak tu. Betul. Sekarang saya nak serahkan kuasa saya kepada guru disiplin untuk rotan kamu. Cikgu, silakan. Kamu main eh? Assalamualaikum cikgu. Boleh saya masuk? Boleh. Allahuakbar. Saya ni alumni sekolah Syam cik. Mungkin cikgu tak perasan sebab dulu saya tak berapa handsome. Tapi sekarang alhamdulillah. Sejak saya masuk Syam cik, banyak perkara yang saya buat. Sehingga saya berjaya menjadi seorang. Orang panggil saya sekarang Haji, Profesor, Doktor, Zafran, Yunus, Kobek, Cobek, Stepper. Jadi bermanakan esok hari guru cikgu, Saya ingin memberi satu ucapan untuk pelajar-pelajar dan guru-guru. Dan saya ingin mengkongsikan apa jasa guru-guru dan macam mana kita nak balas jasa guru-guru ni. Boleh cikgu? Boleh. Esok kami akan mengadakan sambutan hari guru selepas rehat. Jadi kamu boleh datang pada hari itu. Terima kasih. Dan kat dia.